Hi dear, welcome to my channel. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang surat cinta yang ada di My Secret Bistro. Jadi teman-teman, di video kali ini aku mau ngebahas tentang surat cinta. Banyak banget yang nanyain kegunaan surat cinta ini. Oke, kita langsung aja ya. Di sini teman-teman bisa lihat surat cinta itu bentukannya kayak gimana sih? Mungkin untuk player baru masih belum paham atau nggak tahu fungsinya itu untuk apa. Nah, teman-teman bisa lihat ada di period limited ya di sebelah kanan atas di sini. Terus bisa ke membeli. Ada di sini kan surat. Nah, ini surat yang ada hatinya ini tuh gunanya untuk apa sih? Ini tuh teman-teman gunanya adalah buat jadi kayak surat undangan. Surat undangan itu untuk apa sih? Undangan untuk mengundang teman kita atau teman kafe kita buat kerja di dekorasi penghasil uang di kafe kita. Nah, ini bisa dibeli dengan ruby ya. Tapi ini juga bisa didapetin dari kita ngurusin pet kita, peliharaan kita. Kita juga bisa dapetin si surat cinta ini dari ngerjain tugas ya. Nah, di sini aku mau nunjukin gimana sih cara pakainya. Ini aku mau langsung aja ke lantai 3 kafenya aku. Nah, kayak gini. Ini kan teman-teman bisa lihat. Ini aku nggak sengaja ya. Bukannya nggak diklaim, tapi untuk beberapa hari ke belakang sinyal di rumah aku itu jelek banget. Jadi aku nggak bisa login sama sekali. Jadi aku belum sempet bukain dan terimain undangan dari teman-teman semuanya ya. Nah, ini caranya gimana sih? Jadi caranya itu teman-teman bisa lihat di bawah ini kan ada manage ya, manage kayak gini. Nah, ini kan tadi aku mau nunjukin di lantai 3. Nah, di sini. Terus sebelum di ini caranya itu ya teman-teman, selain bisa diklik-klik kayak gini, diklik-klik kayak gini, cara ngambil uangnya itu bisa diklik di manage. Nah, udah di manage ini teman-teman bisa lihat ini kan ada penghargaan, berarti kita dapetin duit dan temen yang kerja di kafenya aku juga bakalan dapet duit yang sama. Jadi aku misalkan ini nih yang ini ya, level 3 Manis Beer Cafe. Nah, ini aku klik kayak gini, berarti aku dapetin 5.600 dan bintangnya 510.000. Nah, untuk kafe yang tadi udah kerja di kafenya aku itu, di dekorasinya aku itu, untuk kafe yang kerja di dekorasinya aku dapetin uang yang sama dengan uang yang aku dapetin. Jadi dia juga dapetin 5.600 dan 510.000. Nah, terus di sini aku mau nunjukin cara buat ngegunain si surat cintanya ini. Teman-teman bisa diklik ini petit permintaan kayak gini. Nah, di pojok kanan atas kan ada nih, teman-teman bisa lihat ya, surat cintanya aku itu ada 622. Nah, jadi surat cinta ini buat ngundang kafe temen kita buat kerja di dekorasinya kita. Nih, aku mau liatin ya. Ini aku kan bikin beberapa grup ya. Ini grup A ini aku bikin untuk teman-teman yang mutual sama aku. Jadi mereka selalu ngundang aku buat kerja di dekorasinya dia, dan aku juga ngundang dia biar aku bisa dapetin dan kerja di dekorasinya teman aku. Nah, ini tinggal dikirim kayak gini aja. Nah, coba ya, ini kan udah di send ya, udah ke klik send. Kita cek lagi, kita pilih pernah. Jadi untuk satu surat cintanya itu untuk ngundang satu orang kerja di dekorasi atau PT-nya kita. Aku mau cobain lagi ya. Ini aku coba kayak gini, klik lagi satu, cek ini, cek lagi deh. Tuh, berkurang kan? Tadi pas awal-awal 622, sekarang 620. Jadi gitu ya teman-teman ya, kegunaan surat cintanya itu buat
ngundang temen kafe kita buat kerja di kafenya kita. Mungkin sudah cukup jelas ya teman-teman ya kegunaan dari surat cinta ini untuk apa di My Secret Pisau ini. Oke teman-teman, di video kali ini aku cukupkan sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.